gantung tinggi. Itulah kelas mahal sukses datangnya. Terima angkat lambung tinggi ke depan. Itulah pemain mahal yang melakukan sudah dari nol. Berbahaya backtackle dia jauh. Itu masih berbahaya Aris. Kembali angkat lagi ke depan. Berbahaya balasan backtackle. Pendek datangnya terima Aldi Azhar. Aldi Azhar. Itulah bola-bola perayaan Aples. Angkat lagi ke depan. Itulah seorang Rino kali ini diarahkan. Jangcep. Rumah Jaya Rasi dengan skor 25-23. Kita lihat di set yang kedua, bisakah mampukah tim dapat The Black Sport bisa meraih di set yang kedua, dan sebaliknya akan tetap diraih oleh tuan rumah. Mari kita alihkan mata kita, pandangan kita ke tengah-tengah lapangan. Di kesempatan sore hari diterima dengan tenang. Ada seorang Sani. Itulah bola cepat seorang Arsio, pemain muda. Kali ini meraih, kali ini angka pertama di set yang kedua 1-0. Seorang Didin Bae, siap melakukan sudah. Terima kembali, berbahaya Martinus kali ini. Walaupun keras namun sayang terlalu panjang, melebar jatuh di luar lapangan. 2-0. Masih Didin Bae, masih Didin Bae. Ada Aldi Azhar mencoba back attack yang dilontarkan Rino kali ini. Kembali apa yang terjadi? Trik bola penalti. Rupanya wasit dua memutuskan trik bola sehingga kembali angka pertama tadi raih untuk dapat lebih cepat. 1-2. Imam Sigli Tundar yang senampaknya gagal kali ini. Servis yang dilontarkan seorang Rino kali ini, si ganteng kalem gagal kembali menggeser ke belakang. Seorang Arsil mencoba dan melakukan servis kemana diarahkan. Lakukan sudah terima, angkat kembali Aldi Azhar. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi kembali seorang Martinus kali ini. Kembali angka pertama merobek jantung pertahanan barisan belakang kali ini tuan rumah. 2-3. Kembali angka pertama merobek jantung pertahanan barisan belakang kali ini tuan rumah. 2-3. Mencoba kali ini Wawan, kembali akan melakukan servis. Lakukan sudah pendek datangnya, terima angkat lagi ke belakang. Itulah seorang Sandi Akbar, namun bisa diantisipasi. Oh, bola liar. Masih bisa diantisipasi. Oh, angkat lagi. Lagi-lagi. Lakukan sudah terima libero, angkat Sadi. Lagi-lagi kali ini balasan cocoran seorang Rus, tidak bisa diantisipasi. Kembali angka pertama jadi 4-3. 4 menyerang 3 mempertahankan seorang Sandi Akbar. Keras datangnya, terlalu panjang kali ini servis yang dilontarkan seorang Sandi Akbar. Asal pemain Prapon Jarar. Kembali bola ada di pelukan seorang Martin. Nampaknya kelas dan pendek datangnya, terima kembali Sadi mencoba back attack. Lagi-lagi kali ini gagal seorang Sandi Akbar, back attack nyangkut di ranjau. Angka bertambah untuk dapat The Black Sport 5-4. Seorang Martinus mencoba lakukan sudah, kelas datangnya jatuh di luar lapangan. Kembali kontrol yang sangat baik seorang Sandi Akbar. 5-5. Mencoba Ros akan melakukan servis kemana diarahkan, lakukan sudah. Terima dengan Adana, angkat lagi. Gagal terbaca nampaknya, bola langsung terbaca oleh seorang Didin Bae. Kembali angka pertama jadi 6-5. 6 menyerang 5 mempertahankan, ada seorang Ros. Lakukan sudah lambung dapat, terima Aldi Azhar. Aldi Azhar, itulah power yang dilontarkan seorang Aldi Azhar. Spek yang sangat keras bagaikan bom di tengah malam, sehingga angka pertama menjadi 6-5. Aldi Azhar geger, jam set keras datangnya, terima dengan mudah. Berbahaya.
tinggi bagaikan apung-apung di atas angin. Wakalier ngadeleting marunir-mar kedua pemain. Kembali bola masih ada di pelukan seorang Aldi Ajar. Aldi Ajar mencoba akan melakukan servis, konsentrasi kemana dia arahkan. Jangcep. Terima kasih Kak Muri. Aduh, kayak bingung karena Kak Aldi. Aduh, waktu rampungnya ditembak. Aduh, bisa ampun. Kembali seorang Aples. Angkat lagi ke depan. Itulah seorang Rino kali ini merobek jantung pertahanan dari tuan rumah. 8-7 coy. 8-7 sana memimpin untuk dapat sepak. 8-7 tertinggal terpaut satu angka untuk tuan rumah. Kembali lakukan sudah. Terima dengan tenang. Sontek seorang Sadi. Sulit untuk diantisipasi seorang Aldi Ajar. Kembali menggeser seorang Sadi. 8 sama. Menunggu datangnya bola seorang setter. Seorang Sadi. Setter yang sangat kondang. Lambung datangnya terima Rino. Kembali Piko. Mencoba beketek. Kali ini angkat lagi. Ada di Ditwe. Kembali Piko. Berwaya Piko. Masih bisa ada Rus di sana. Sandi Akbar, walaupun sambil lepas terbalik, namun tidak bisa diantisipasi dengan baik. Kembali angka bertambah dari 9-8. Masih seorang Sadi. Siap lakukan sudah pendek datangnya terima Rino. Kembali angkat lambung tinggi Rino. Gagal kali ini. Nampaknya bola tidak mancing. Kembali angka bertambah untuk tuan rumah 10-8. Kembali Sadi. Siap lakukan sudah lambung datang terima Aldi. Angkat back attack mencoba. Lagi-lagi masih bisa diantisipasi. Didin baik. Ada libero di sana. Rino. Pepekan Rino. Aduh. Jatuh di luar lapangan. Terlalu panjang. Kembali angkat diraih untuk tuan rumah. 11-8. Coy. Wah, iyalah. Baik, kembali ke lapangan. Suara reporter harus sakit mahal lagi serat. Malum dibayar lagi mahal di kota Bandung atau lain. Kembali ke lapangan dari seorang Sadi. Mencoba kemana diarahkan lakukan sudah ada Rino. Berbahaya back tackle dia jauh. Itulah seorang Arti Azhar. Membentur dengan seorang Sadi. Kembali angka pertama jadi 9-11. Timang-timang sang Piko. Kali ini Piko seorang Piko. Jamsep keras datangnya terima. Kontrol bola libero yang sangat baik kali ini dari tuan rumah jatuh di luar lapangan. Kembali angka pertama jadi 12-9. Didin Bae kembali lakukan sudah terima. Angkat lambung tinggi back attack. Kali ini nampaknya bola masuk. Kocoran back attack yang dilontarkan seorang Aldi Ajar. Buahkan hasil 10-12. Mencoba Rino. Lakukan sudah Rino. Lakukan sudah keras datangnya. Terima angkat lambung tinggi ke depan. Itulah pemain mahal. Pemain tipi. Sandi Akbar. Itulah Sandi Akbar. Aduh. Itulah kelas paling diturunkan kali ini tuan rumah. Angkat lambung tinggi. Masih bisa diantisipasi. Ada seorang Sadi. Terima kembali. Libero. Berbahaya. Beketek. Masih bisa ada Didin Bae. Berbahaya Rus. Kembali angkat lagi ke depan. Berbahaya balasan back-attack. Tidak kalah anak-anak dapat the black support. Bisa merobek jantung pertahanan dari tuan rumah. 11-13. 11 kali ini tertinggal timang-timang shock. Kali ini terima dengan mudah. Angkat lagi. Itu saja maksudnya. Kembali kali ini bola cepat lagi-lagi. Kali ini Aldi Ajar. Kembali angka bertambah 12-13 coy. 12-13. Sementara mengejar satu persatu untuk dapat spot. Kembali Wawal. Terima dengan tenang. Ada seorang Sadi. Oh, Sadi Akbar. Masih bisa diantisipasi. Berbahaya di Sontek Martinus. Ada libero di sana. Sadi Akbar terbaca kali ini. Sehingga bola jatuh di tempat.
Silakan untuk dapat skor 13 sama. Berita panggilannya, hapunten kertegang kerserunya, hapunten kapengobeng di piwarang wihela itu parose air bagi kena. Untuk kegera, untuk bahan tamu, wihela hapunten ya harawas pojong, tidak pahajat. Aduh, sandi akbar, lagi gagal. Aduh, selingan jam pengobeng, goblok jenak kali. Sementara skor 14 sama. Ada Martinus, lakukan sudah terima libero. Ada Rus mencoba, menggelincir kali ini costeran Sandi Akbar. Tidak bisa diantisipasi dengan baik. 15-14. Mencoba kali ini seorang Rus akan melakukan servis, kemana akan dia tuju, kemana akan diarahkan konsentrasi shot. Pendek datangnya terima Aldi Azhar. Aldi Azhar, itulah bola-bola variasi yang dilontar dapat skor sehingga sulit untuk terbaca atau di blocking. Kembali angka bertambah untuk Dapa, 15 sama. Ada Aldi Azhar, pendek datangnya bola masuk, nampaknya dibiarkan begitu saja. 16-15 coy. Mangrupikeun pangumuman kasadayana kaum muslimin muslimat, di mana hei ayana rehna kebang ibadah di ayakin pangawasan khususnya pribados umajak anu video anu tuju lo laraja poli hayu urang mirangkan pangawasan kawabun ilmi kewangi dipayunir tumina bapak haja anu pa insyaallah pada dicanda tukar sana Kiai Haji Al-Mukarram Muhammad Ridwan di kota Ciamis. Kembali ke lapangan ada Susana Kaples, terima Piko, mencoba backtack Aldi Azhar. Itulah yang punya loncatan 2 meter seorang Aldi Azhar, sehingga mudah merobek jantung pertahanan dari tuan rumah. 16 mencoba kali ini, timang-timang si kulit bundar. Ada seorang Fajar, lakukan sudah, kontrol sangat baik seorang Rus, sehingga bola jatuh di luar lapangan. 17 sama. Kembali seorang Sadi sang setter kali ini yang sangat tendang, terima dengan baik. Kembali angkat Rico, back attack, itulah back attack. Bola melambung di atas angin, sulit jatuh keluar dari ranjau. Kembali angka pertama untuk dapat the black spot, 18-17. Masih kali ini seorang Rico mencoba akan melakukan servis keras datangnya. Angkat lambung tinggi, itulah kelas mahal seorang Sandi Akbar. Pantas dibayar mahal, wanita gila-gila cahaya keren, wanita gila-gila. Aduh, lakukan sudah, terima kembali. Mencoba backtack kosong seorang Aldi Azhar, namun terlalu panjang, jatuh di luar lapangan. 19-18 coy. Kembali bola ada di pelukan seorang Didimbae, si Raja Tarkam. Lakukan sudah terima, angkat lagi back attack, masih terbaca gagal. Back attack yang dilontarkan seorang Rino gagal. Kembali angka bertambah 20-18. Masih Didimbae, lakukan sudah terima, angkat Santoser, berbahaya. Lagi-lagi Martinus terlalu panjang, jauh di luar lapangan. 21-18, bola ada di Didimbae, pendek datangnya Wawal, bola cepat Wawal, tinggi negosi Wawal, lalu nangge paehnya. Aduh, kembali angka bertambah 19-21. Seorang Rino, si kasep si kulit putih, kelas datangnya menggelincir bola yang paling sulit di bidang perpolian untuk menerima bola menggelincir. 20-21 jam tinggi ke depan, terus angkat lagi, berbahaya Piko. Aldi Azhar tangan terlebih dahulu menyentuh bibir net seorang kali ini Arsio. Berita panggilan sedangkan emang ditunggu di warung kan kita. Kembali angkat lagi ke depan.
di set yang kedua, timang-timang keras datangnya. Kali ini disontek lagi, jatuh di luar lapangan. Nampaknya kembali angka bertambah untuk tuan rumah, 22 sama 22 seorang Arsil. Meluk bola, kemana akan diarahkan? Lakukan sudah. Ikhlas rida lillahi ta'ala kun. Jangan dibikin bola hiji-hijian. Jangan lupa hantum nohon. 23-22. Hanya membutuhkan 2 angka lagi untuk dapat set. Wawan lakukan sudah, terima. Angkat lagi. Bola cepat kali ini yang dilontarkan seorang Aples. Dua kekeladi sangat baik. Masih tajam kali ini. 23 sama. Kembali kali ini Sandi Akbar mencoba jumpshot. Keras datangnya. Terima kembali. Disontek. Masih bisa diantisipasi. Terus. Lagi-lagi terus. 24-23. 24-23. Lampu berukis Nyai-Nyai. Kali ini perkenalkan reporter Nyai-Nyai yang pernah viral 2017. Kali ini dari kota Bandung. Ada Sandi Akbar. Timang-timang si kulit bundar. Oh, keras datangnya. Terima dengan tenang. Mencoba kali ini Aldi aja. Habislah sudah 25-27. Coy. Aduh. Ya, kami ucapkan selamat kepada tuan rumah Cahaya Arasi meraih tiket melenggang ke grand final.